soalnya ngomongin mantannya Billy Saputra nih. Terus dikasih betadin, kenapa dikasih betadin? Cong kelinci banget. Emang begitu. Kenapa nggak diselempangin? Jelek. Ini yang pakai artis dunia loh. Iya. Diselempangin. Selem enggak, tapi enggak seperti saat coba ini. Coba dulu. Lihat nih, kayak begini. Coba dulu pakai itu deh. Coba dulu, dibilangin. Ini soalnya putih banget, udah kayak pocong. All white everything is cold. Nih, datang-datang kan kok ada kamera sih ya. Udah, kalau main aja nih. Ya tadi gue bilang gini aja nih, selempangin nih. Datang-datang. Ini lucu. Selempang gini atau wait. Gitu bagus kan? Boleh. Biar mahal, biar mahal. I'm really rich. Oke. Okay. Apa oke mulu? Oke. Ini taruh mana nih talinya? Masukin kan? Ke dalam. Jangan taruh itu kan gua suka bawa-bawa buat ke Brotherhood. Wow. Dan ketiga kemacetan. Centul. Dah yo, foto dulu. Ini jam mehongnya belum cong, harus masuk layar. Itu jamnya dari tanggal 24 sampai tanggal 5 itu diputer mulu, capek cong. Saking kebanyakan ya. No, dia enggak akan ketemu. No, tuh. Iya, udah cepetan. Si Dara udah ini loh. Eh, udah lu itu aja. Ayo. Iya, jam berapa? Oke, hari ini. Hari yang sangat penting. Empat atau lagi enggak? Apa? Hari yang sangat penting. Iya, itu. Ini juga bagus sih, jadi lu all white everything, Cong. Kenapa? Iya. Dia seluruh badan itu kan terkumpul. All white everything. All white tang terkas foto. Iya. Enggak usah enggak usah itu. Gue kan mau ke pesta tapi. Enggak, udah. Enggak foto dulu, nih fotonya dulu. Kita baru foto pakai itu dua kali foto. All white everything udah bagus itu. Percaya gua. Percaya lu, lu aja gak percaya sama diri lu. Percaya. Buktinya. Tuh, gua tuh suka kayak gini. Beb, udah, kalau udah. Udah jamnya. Udah jamnya benar sama kayak gue. Bagus warna putih, beneran deh. Kelas. Ya udah tuh keren, nih, taruh ini. Awas ya, lecet-lecet ya. Ayo. Cong, tangan gue. Eh, mohon maaf. Nora, gimana? Ini, thanks. Belakangnya kan. Atau pakai koma merah itu juga oke sih. Nggak mau di sini. Nah. Ya. Udah all one everything udah. Jadi aja yang rusak. Ini udah kuat satu-satu ya. Biasanya gak tau. Kalian dulu dengar. Yang bener. Udah ya, let's go. Boleh di kaca sini, lu ngesot. Selamat siang, hari ini kalian tahu kan muka gue tuh bagus banget. Kalau nggak dirawat itu nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, honey. Ini dirawat. Nah, Niki mau perawatan hari ini sama salah satu teman lama yang sekarang udah jadi dokter kulit. Wow. Aku tuh seneng banget kalau mau cerita sama dia loh. Nonjok deh. Ya gitu, pokoknya Niki mau treatment karena muka harus dirawat. Yang dijual kan muka dan tubuh ya. Gitu. Jadi harus dirawat, bukan begitu? Benar. Ya, kalau nggak dirawat tertutup jadinya seperti ini. Oh, kayak lu ya. Dia aurat itu sebenarnya. Iya, lu gimana sih aurat lu? Ya lu jangan kesini sini dong. Lu kan perempuan. Oke, ini menuju perjalanan di hari Jumat, semoga jadi berkah semua. Amin. Ya, dan ini nggak macet karena masih PSBB. Ini baju white or white, what or what, and then with gold artinya adalah bersih. Terus cuma segitu doang? Enggak dong, bersih, nyala, glowing. Bersih nyala. Skincare kali ah.
Nah, ini gue treatment sama dia ini bukan karena dia teman gue, tapi memang karena dia bagus. Bukan bagus doang, karena dia juga spesifik dokter. Spesifik dokter kulit ya, jadi emang benar-benar detail gitu loh, dan alat-alatnya, terus obat-obatannya untuk disuntiknya juga itu semuanya itu sudah best. Teruji. Dan sudah teruji. Dan kamu lihat sendiri nanti, ya. Boleh kita gibah dulu, ini mau ngomongin orang, ya kan? Ngomongin siapa? Lu maunya gue bahas siapa dulu nih? Ya kan lu temen lu yang... Temen lu? Yang cabe-cabean kan? Temen lu cabe-cabean? Gue gak punya temen cabe-cabean, gue udah mengekat semua teman-teman gue yang cabe-cabean karena auranya busuk. Gue juga udah mengekat. Kan makanya gue maju, karena temen-temen gue... sakit hati, Cong. Punya hati. Terus, bisa di off dulu gak? Ini udah, soalnya ngomongin mantannya Billy Saputra nih. Kita udah sampai nih kliniknya. Kliniknya kebetulan gak jauh juga dari rumah, strategis banget. Ayo turun. Ya. Kita mau ketemu sama dokternya karena mungkin perawatannya kali ini agak sedikit berbeda. Assalamualaikum. Dokter Dara belum datang ya? Belum. Bener aku tunggu. Iya, datang. Lantai 3. Yes. Ya sini, nah ini kliniknya. Kenapa kamu ngeliatin aku? Siapa? Thank you. Nah ini kliniknya nih. Ini kliniknya, biasanya kita kalau nunggu di atas ya. Karena di atas kita bisa lakukan apapun. Kita sekarang lagi pesan makan dan sekarang kita mau makan dulu karena perut pasti keroncongan. Nah, Niki udah sampai nih di kliniknya temen Niki, dokter Dara. Sambil nunggu dokter Dara dari rumah sakit nih, tadi udah ditelepon, katanya udah on the way, dia habis praktek tuh. Nah, ini ada teman-temannya nih, dokter Dara itu ada Aryo, itu ada Koko Remon. Tuh. Kayaknya sih bentar lagi nih dia sampai. Tapi tunggu aja ya. Nah, jadi gimana tuh, Dea? Jadi gimana, Dea? Gimana-gimana nih, lagi meeting aja kita. Seru-seruan. Kok lu seneng, Om? Gue seneng dong, kan. Waalaikumsalam. Oh, dia dokternya. Seneng kan, dokternya kan? Oh, gue bisa. Seneng kan? Dari jam berapa? Oh, baru bentar kok, ya. Bukannya jam 1? Dari jam 1. Oh. Ini dokter Dara nih, itu yang Niki bilang temennya udah lama. Dokter, aku mau perawatan lagi. Oke, boleh. Apa dong perawatannya? Yuk kita ke ruang konsultasi aja deh. Oke, ayo. Terus sini ya. Nah, Babes, kenapa Niki kesini, ke klinik ini? Bukan cuman teman karena ini punya teman, tapi emang bagus banget. Dan Niki tuh udah rasain di kulitnya itu jauh beda dibanding klinik-klinik yang lain. Gitu. Dan karena kebetulan dokternya juga kan dokter spesialis ya kulit, jadi dia udah tahu banget kulit-kulit orang tuh kayak gimana. Gitu. Ganteng ya? Tuh, susternya lagi nyiapin. Nah, dan di sini itu obat-obatannya yang disuntikannya itu emang beda sih, jauh sih. Nanti kalian bakal lihat perubahan Niki before sama afternya, nanti bakal Niki kasih supaya kalian tuh bisa lihat perbedaannya yang signifikan. Oh iya ya, bener ya, sama klinik ini tuh sama dokter ini tuh emang bener-bener beda banget mukanya. Dan tuh, Niki tuh jarang banget pakai foundation lah atau krim-kriman tuh, bersih. Nanti jadi makin bersih lagi, moist, sama lebih percaya. Deket banget. Ini dokter lama banget sih.
Ini ganti baju atau mempersiapkan diri ketemu sama gue? Lu siapa? Nita Mirzani. Nah, finally dokternya datang. Oh, ternyata kamu ganti semua, dokter. Oke, okay, berarti sini duduk lagi. Berarti aku hari ini mau diapain kulitnya? Oke, okay, Niki masalahnya apa nih kulitnya? Aku tuh pori-porinya gede. Oke, okay, terus? Minyak. Nggak tahu, kadang-kadang suka kering. Itu gimana? Kalau saya mungkin saranin mungkin Niki coba yang skin booster sama Madena, kan sekarang lagi tren nih. Dikit lihat hasilnya gimana, itu karena dia gunanya untuk memperbaiki pori-pori kulit kamu, terus bikin kulit juga jadi lebih bercahaya. Apalagi ya? Kamu mau lihat muka aku? Ya, aku ingin lihat muka. Emang dari jauh gitu bisa dekat? Bisa dekat, bisa kelihatan. Kan harus, kamu pindah ke situ ceritanya. Oh gitu. Dibersihin dulu kulit muka. Mungkin dibersihin dulu kali ya. Harus ngecek dulu kamu gini, dekat-dekat gini. Coba kamu lihat mukanya gitu. Ya, nanti kan mukanya dibersihin di situ, baru aku ngeliat. Oh gitu. Oke. Ya, Niki dibersihin dulu kali mukanya ya. Oke. Okay. Ya udah. Oke. Okay. Ke situ ya. Tuh, kalau di sini semuanya sholat yang terjadi di sini. Luar biasa. Oke, jadi nanti gini prosedurnya nih, kita mukanya dibersihin dulu, terus nanti saya lihat mungkin Niki butuhnya apa, baru nanti kita mungkin menentukan treatmentnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Gue tetap cantik, gue ngambil pakai anestesi kayak gini, gue tetap cantik. Jadi ini harus dianestesi dulu supaya gak kesakitan. Karena kan gue tipe-tipe perempuan yang gak suka disakitin tubuhnya gitu. Nah ini tunggu 30 menit, baru nanti disuntik salmon DNA. Tuh alatnya. Nih, pakai serum koas nih. Bukan, betadine. Itu semur dong. Tawa lagi susunya. Iya lagi. Ini habis dibersihin nih anestesinya, terus dikasih betadine. Kenapa dikasih betadine? Biar steril. Aku biar steril. Dipel nggak bisa mbak? Dipel dong muka gue. Jadi kita mulai ya. Oke, okay. Ini apa dulu nih dok? Ini yang pertama ini salmon DNA-nya dulu, ya. Bukan. Sorry. Yang pertama ini skin booster dulu ya. Okay. Jadi intinya kulit kamu nanti akan jadi lebih moist. Kalau sakit bilang ya, oke? Okay. Pasti. Tuh, kayak gitu. Kok nggak berasa ya? Ya dong, anestesinya bagus. Mungkin banyak yang kalau orang-orang mungkin Niki tahu, yang biasanya orang suka bilang vampire facial lah. Misalnya akhirnya cari dari yang paling murah sampai yang paling mahal pun pasti akan ada efeknya, kayak dulu misalnya zaman-zamannya orang lagi tren beli Panadol Extra tuh kan, kita belinya yang dari Singapura, padahal sama isi ingredientnya dengan yang buatan Indonesia tapi hasilnya kan beda ya. Akhirnya kembali lagi ke konsumen maunya memilih produk yang mana. Bukan berarti produk dalam negeri nggak bagus, tapi ya dalam hal ini mungkin akan ada perbedaannya. Yang lagi ya Niki. Ini apa dok? Ini yang sama DNA regiran. Ya,
kesini berapa minggu kelihatan beda mukanya? Biasa 1 minggu, 2 minggu, nanti makin pertama ini akan kelihatan berbeda. Jadi 2 minggu lagi kita lihat ya. Oke, Beb, saya lihat ya 2 minggu lagi gimana beda mukanya. Nanti nih bakal foto, nanti before afternya lihat ya. Oke, udah selesai nih suntik. Apa tadi? Sama DNA, sama skin booster. Skin booster. Lu ya, lo hafal. Gak sakit sama sekali. Kalau sakit pasti udah jerit. Kita tinggal tunggu hasilnya. Sekitar 2 minggu lagi kayak gimana mukanya. Oke, nah sekarang Niki mau meeting project baru. Projectnya apa? Pokoknya buat cewek dan cowok bisa pakai. Ya, universal. Pasti ini insyaallah laris mana saja kempul viral ya sampai ruangannya ini ya. Oke, meetingnya udah dimulai nih ya. Sekarang kita mau meeting dulu buat project baru. Projectnya apa nanti juga tahu, coming soon. Ini juga udah malam, tadi udah selesai treatmentnya, udah selesai meetingnya sama dokter darah. Ini dokter, aku mesti suntik lagi kapan nih? Tapi tunggu ya kalau hasilnya bagus. Hasilnya kan 2 minggu lagi ya, nanti kita lihat kontrol. Kalau memang masih mau, Niki suka, hasilnya suntiknya 1 bulan lagi. 1 bulan sekali, oke. Salmonnya aja ya? Nggak yang, tadi aku kan 2 kali suntik tuh. Dua-duanya sama. Dua-duanya ya, sama. Oke. Ya udah, kalau gitu. Nah, kalian pasti penasaran kan? Niki tadi ngomongin apa sih meetingnya? Tunggu ya di vlog selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Salam.